Bayoran Station. Viral di media sosial yang memperlihatkan aksi mesum seorang pria di KRL. Tampak penumpang pria tersebut bahkan berani mencium kepala wanita yang berdiri di depannya. Sontak hal itu viral dan jadi sorotan warganet. Aksi pria tersebut yang mencium kepala wanita di KRL dikecam dan warganet. Bahkan karena aksi mesum yang sering terjadi, penumpang wanita meminta gerbang khusus wanita ditambah. Video itu dibagikan oleh akun Instagram @folksit. Diketahui dalam video tersebut, memperlihatkan suasana di dalam gerbong komuter lain atau KRL yang tampak padat. Terlihat sejumlah penumpang berdempetan. Namun, perekam tertuju pada penumpang pria dan wanita di samping kirinya. Penumpang wanita tersebut terlihat berdiri menghadap ke pintu masuk dan keluar gerbong. Sedangkan penumpang pria berada di belakang penumpang wanita tersebut. Karena berdesakan, penumpang pria tersebut sampai menghimpit tubuh penumpang wanita tersebut. Namun sesuatu hal yang aneh pun mulai terjadi. Perekam menangkap aksi penumpang pria tersebut tiba-tiba mencium kepala penumpang wanita tersebut. Perekam menduga aksi pria tersebut tengah mesum dan melakukan pelecehan. Tak hanya mencium, pria tersebut mengendus kepala korban. Hingga video aksi pria mesum dan aduan penumpang wanita itu pun ramai jadi sorotan warganet. Sejumlah warganet shock dan mengecam aksi pelecehan yang sering terjadi di KRL tersebut. Kebayoran Station.